bro, kembali lagi di channel Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini saya akan berbagi pengalaman saya, guys. Ini adalah pengalaman pertama saya membuat bonsai dari pohon pisang. Namun apa yang terjadi untuk batang pohon pisang yang akan saya buat mengalami kejadian yang sangat aneh menurut saya, guys. Oke, tentu kalian penasaran seperti apa bahan bonsai dari pohon pisang yang akan saya buat ini, guys. Oke, ikuti saja videonya sampai dengan selesai dan kita mulai. Oke guys, langsung saja kita menuju ke batang pohon pisang yang akan saya buat bonsai. Dan ini dia beberapa koleksi bonsai saya, guys. Nah, ini dia, guys, yaitu pohon pisang yang akan saya buat untuk saya jadikan bonsai. Dan jujur saja, sekali lagi, ini usaha saya yang pertama, guys, untuk membuat bahan bonsai dari pohon pisang ini, guys. Dan saya terinspirasi dari rekan-rekan pembonsai yang sudah mahir atau ahli. Beliau-beliau berhasil membuat bonsai dari pohon pisang ini, guys. Dan untuk pohon pisang ini, guys, untuk umurnya sekitar 2 minggu semenjak dari pendongkelan. Bisa kalian perhatikan seperti ini, guys. Dan sekilas tidak ada yang aneh, guys, dengan pohon pisang ini, guys. Namun saya terkejut. Coba kalian perhatikan dengan cermat, guys. Dan ini dia. Jujur saya bingung sekali, guys, kenapa untuk pohon pisang yang akan saya buat bonsai ini malah tumbuh di badan atau batang pohon pisangnya ini, guys, seperti itu. Dan bagi kalian mungkin yang pernah melihat pohon pisang dengan keadaan atau kondisi seperti ini, bisa kalian isi di kolom komentar kenapa untuk bahan bonsai pisang ini bisa tumbuh seperti itu, guys. Sekali lagi saya kaget sekali. Dan ini juga usaha yang pertama pembuatan bonsai dari bahan pohon pisang malah terjadi kejadian aneh saya rasa, guys. Oke, kita explore sekali lagi. Oke guys, dan untuk pohon pisang ini sengaja saya ambil itu dari pohon pisang jenis kepok ini, guys. Katanya si ibunya waktu saya mengambil atau meminta, ini adalah anakan pisang pohon kepok. Aneh sekali, guys. Oke guys, saya rasa cukup video kita kali ini dan semoga kalian terhibur. Dan mohon pencerahan juga kenapa untuk bahan pohon pisang yang akan saya buat bonsai ini mengalami kejadian seperti ini. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.